Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa ketemu lagi dengan saya Monggo Masmok Channel di sini. Pada kesempatan ini kita ngalong lagi ya. Kita ngalong lagi. Kebetulan kali ini saya kedatangan sebuah TV merek Sony tipe KLV 32EX330 dengan keluhan nyala sebentar terus protek lampu indikator kedip-kedip 6 kali ya teman-teman. Nanti saya akan coba bongkar, kita periksa dia ada keluhan di mana dan kerusakannya seperti apa. Tapi sebelumnya biar tidak uling dan biar tetap sehat, kita minum yang hangat-hangat dulu ya teman-teman. Mantap ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat TV-nya, kita bongkar TV-nya. Ini ya teman-teman, TV-nya saya coba nyalakan. Keluhannya seperti apa? Lampu merah sudah nyala. TV sudah setak, tampil logo. Dia mati lagi ya teman-teman. Setup sendiri, setup nyala lagi. Mati lagi. Nyala sendiri lagi. Dan mati. Sekarang lampu merahnya kedip-kedip. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk TV-nya mati standby. Lampu indikator merahnya kedip 6 kali teman-teman. Langsung saja kita bongkar, kita lihat. Thank you.
Biasanya yang sering terjadi ya teman-teman pada TV TV merek Sony ngedip 6 kali itu yang sering terjadi kerusakan di bagian backlight-nya. Tapi kali ini saya tidak akan mencoba ganti backlight-nya dulu. Saya akan coba pakai cara yang lain, yaitu membypass atau mengopen protektor untuk backlight-nya di bagian inverter sini, bagian IC inverter untuk backlight-nya. Saya akan coba bypass ya teman-teman. Untuk cara membypassnya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan resistor ukuran 10 kilo. Resistor 10 kilo ya teman-teman. Kita jumper di bagian kaki IC nomor 31. Kita solder di kaki nomor 31. Kita jumper ke ground. Jadi kaki nomor 31 kita jumper ke ground memakai resistor 10 kilo. Seperti ini teman-teman. Oke teman, kita coba nyalakan TV-nya. Berhasil atau belum? Ternyata dia langsung seperti teman-teman. TV nyala. Kita coba kasih antena. Berhasil ya teman-teman. Jadi keluhan TV ini kedip 6 kali cukup di open untuk protektor yang ke backlight-nya, protektor inverter untuk backlight-nya. Oke, kita tutup dulu. Baik ya teman-teman, itulah tadi tutorial perbaikan TV merek Sony
tipe KLV32EX330 dengan keluhan start sebentar terus protek mati kedip 6 kali. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe pun juga tidak berbayar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya, Monggo Mas Mok Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.